apa ya, menggemakan gemar makan ikan juga kepada masyarakat. Karena kita tahu sendiri bahwa ikan itu kan manfaatnya banyak, banyak omega 3-nya juga. Selain itu, ikan itu proteinnya itu tinggi, sehingga diharapkan masyarakatnya pun itu sehat. Selain itu juga anak-anaknya cerdas kayak gitu. Kalau sasarannya itu kita pertama itu sebenarnya masyarakat, kedua itu pemuda, terus ibu-ibu. Jadi ada keramba di sepanjang sungai dan ada hasilnya nanti akan dibagi dua, pendederan dan pengolahan. Pendederan nanti kita sebagai pelaku pembantunya itu akan membantu para masyarakat itu untuk pemasarannya itu gimana. Jadi ini sebuah kami itu sudah bisa berlanjut itu dan memberikan dampak banyak. Di sini kita tahu bahwasanya air merupakan sumber kehidupan, di mana setiap orang yang beraktivitas sehari-hari tidak lepas dari kebutuhan air. Di sini kita juga mengetahui bahwasanya penduduk itu semakin lama semakin meningkat. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan air pun juga pasti akan meningkat. Kalau kita pikir-pikir, memang air itu tidak bisa habis. Namun dengan banyaknya orang yang membutuhkan air ini, tidak menutup kemungkinan bahwasanya nanti ke depan air ini akan berubah jenisnya, akan berubah kualitas airnya, akan berubah ketersediaannya. Oleh karena itu kita harus menjaganya dengan baik. Yaitu air yang tercemar dapat menyebabkan banyak sekali kerugian. Di antaranya dia akan mengurangi akan mengganggu ekosistem yang ada di perairan. Sehingga jika ekosistem di perairan itu sudah tidak baik, maka dia juga akan berdampak pada lingkungan sekitarnya. Begitupun juga dengan kesehatan. Air yang kotor itu juga akan menjadi sarang tumbuhnya bakteri-bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, saya berharap di sini dengan adanya kegiatan pemanfaatan sungai dengan budidaya ikan pada jaring tancap ini dapat menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap sungai untuk kita bersama-sama menjaga sungai dengan baik, sehingga kedepannya dapat memberikan dampak positif dan mengembangkan ekonomi di masyarakat, terutama di desa ini. 3, 2, 1 semuanya pakai caption pemirsa. Ini hasilnya pemirsa. Ini hasilnya luar biasa pemirsa, karena ini adalah mantan murid TK pemirsa. Waktunya sudah habis pemirsa. Bagaimana, gambarnya sudah selesai apa belum? Ini sudah selesai. Perkenalkan, nama saya Nika Nindya Prawita dari kelas 101 angkatan sekolah Sekolah Negeri Salatiga. Ini dia gambar yang keren sekali pemirsa. Ini dia gambarnya pemirsa. Akibat dari sampah-sampah, tumpukan sampah di sini, airnya itu tersumbat dan tidak mengalir sempurna, sehingga tidak mengairi padi-padi di sawahnya. Selain dapat digunakan minum, sungai juga merupakan tempat untuk hidup ikan-ikan yang dapat kita manfaatkan untuk bahan makanan kehidupan sehari-hari. Kalau menurutmu ekologi itu seperti apa sih? Kehidupan-kehidupan yang ada di sungai. Jadi tentang lingkungan yang ada di sungai, itu di lingkungan itu ada apa saja yang hidup di sekitar itu, apa saja yang diuntungkan dari ekologi itu apa, dan yang dirugikan apa jika ekologi dan sungai.